Fotografi di alam terbuka kini sudah menjadi hobi tersendiri bagi sebagian orang penyuka dunia fotografi dan juga petualangan. Selain bisa bertualang, kamu juga bisa mengabadikan momen-momen alam yang menakjubkan. Bagi kamu yang baru ingin mencoba terjun ke dunia fotografi luar ruang, berikut ini beberapa tipsnya. 1. Mulai dari peralatan sederhana. Memotret memang butuh gear yang memadai, kamera yang bagus kerap berperan penting sebagai tolak ukur keberhasilan seorang fotografer. Namun, bagi kamu yang baru ingin mulai menapaki dunia fotografi dapat mempelajarinya dari alat sederhana yang kamu miliki. Jadi, tidak usah terburu-buru untuk membeli kamera yang bagus. 2. Latih perspektif dan nalar foto. Perspektif merujuk pada sesuatu yang bersifat visual. Di dalam seni fotografi, perspektif adalah hal yang penting karena kita bisa memanfaatkannya untuk membuat sebuah gambar memiliki komposisi yang seimbang. Jika sudah mengerti komposisi sebuah foto, tentu nalar dari foto yang kamu tangkap saja akan keluar dengan sendirinya. Jika terus latihan, tentu saja foto-foto bagus akan mudah dihasilkan. 3. Menyadari dengan keadaan sekitar. Penting juga untuk lebih memperhatikan sekitar, karena foto yang bagus biasanya muncul tak terduga dan itu muncul jika kita sering menyadari dengan keadaan sekitar. 4. Jangan bosan berlatih dan belajar. Agar skill bisa terus berkembang, hal yang paling penting adalah dengan tak bosan berlatih dan belajar. Meskipun hasil jepretan kadang kurang bagus, jangan mudah menyerah dan teruslah belajar. 5. Nikmati proses. Pertama kali terjun di dunia fotografi luar ruang mungkin kamu bakal menemui banyak rintangan. Jangan patah semangat menikmati proses ini karena semuanya akan indah pada waktunya.